Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mengaku saat ini lebih siap menjabat gubernur dibanding sebelumnya. Namun untuk maju di Pilkada 2024, Ahok menyerahkan sepenuhnya pada PDI Perjuangan. Soal siapa calon gubernur Jakarta dari PDIP, Masinton Pasaribu menyatakan partainya tak bisa mengusung sendiri. Meski demikian, PDIP mengutamakan kadernya untuk dicalonkan. Saat ini, PDIP juga menaruh ketertarikan pada mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan, saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya sih terima kasih aja orang ngarap saya bisa jadi gubernur lagi gitu ya. Tapi kan sekali lagi partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang 6 kursi. Nah, dan untuk kerjasama kayaknya saya lihat ya nggak tahu mungkin atau nggak mungkin, itu urusan DPP ya. Telisik TV mengabarkan.